Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi, pagi ini kita ada di rumah Bu Ningsi. Dan teman-teman yang nanyain kabarnya Bu Ningsi, bang, gimana kabarnya Bu Ningsi? Alhamdulillah, kabarnya Bu Ningsi baik. Dan alhamdulillah sekali, tepat tanggal berapa kayak jam? 7 bulan 4 Bu Ningsi sudah melahirkan, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Ningsi melahirkan secara normal ya? Normal. Tadi itu udah hampir gak ketolong juga ya? Iya. Karena ketubannya itu udah pecah. Dan mungkin karena Bu Ningsi gak ngerasa kali atau apalah. Saya gak ngerti. Tapi sekarang juga udah 3 hari. Baiknya saya baru nengok nih. Kita mau lihat keadaan bayinya di sana dan perempuan. Berapa beratnya? Beratnya 2,4. Beratnya 2,4 kilo itu normal atau gimana? Kurang ya? Kurang, tapi sehat kan semuanya ya? Nggak ada yang cacat kan ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kita juga udah bawa sedikit buat bayi dan Bu Ningsi. Semoga Bu Ningsi juga sehat. ASI nggak? Formula, Pak. Formula ya? Oh gitu. Si dong, Kak Ijal dong, si dong. Kemarin juga kita sempat ngobrol sama Kak Ijal. Kenapa, Bu Ningsi kenapa? Iya. Katanya sempat kabur. Iya, semalam tuh pas kita lagi tarawih, yang punya warung sate ini nih, ini nyusul ke masjid sama musola, katanya. Ningsi kabur, gendong-gendong anaknya. Itu tuh kita semua dari musola sama masjid, kita mau bubar nyari Ningsi. Ketemu-ketemu di itu, apa? Pembensin, ya Allah. Iya, bobo anak tuh, bayi baru masih merah dibawa-bawa, coba aduh Bu Ningsi ini ampun deh. Udah digendongin. Padahal udah dibilangin kan. Udah digendong juga asal gendong doang kan. Enggak semua. Enggak dibedong, enggak diapain gitu kan. Aduh. Kata kan masih belum 40 hari mah katanya enggak boleh. Enggak boleh keluar. Iya, sebenarnya gitu. Jadi makanya kita panik semua langsung lari pas ditanya, katanya dia ngejar suaminya lagi ya berantem. Allah, udah suaminya lagi. Suaminya berantem langsung sama suaminya. Iya, katanya gara-gara Ningsinya cemburuan. Suaminya baru pulang kerja, dikira habis selingkuh. Ya Allah, jadi ya kemarin aja kan kita kan lagi kerja di masjid, ditungguin aja iya kan, kayak gitu. Jadi Bu Ningsi juga ya mungkin karena sayang ya, tapi sayang itu keterlaluan menurut saya tuh. Iya, berlebihan. Berlebihan lah. Jadi anaknya juga takutnya nanti sakit atau apa, apalagi masih merah loh, masih 3 hari itu. Masih 3 hari loh udah diajak keluar, apalagi dibawa ke pom bensin, diajak jalan-jalan. Kalau misalnya bisa bawangnya sih nggak masalah ya, cuman Bu Ningsi belum bisa ya. Nggak bisa, waktu di puskesmas aja kan bidan cuma teriak pas digendong mau jatuh. Oh. Anaknya. Tapi Pak Yanto ngikut pas Bu Ningsi ini? Enggak ya. Nah, diduga nih teman-temannya, diduga suaminya Bu Ningsi juga kayaknya ada gangguan juga ya. Iya. Supaya suaminya juga ada gangguan. Jadi kita nih lagi ngurus anaknya dulu supaya memang nanti anaknya itu udah dibawa, maksudnya diurus lah ya, diurus sama pihak keluarga. Jadi nanti kita bisa evakuasi lagi Bu Ningsi dan suaminya. Jadi kita mau langsung bawa dua-duanya deh, biar eling lah dua-duanya. Iya, ya bener. Biar eling dua-duanya, biar waras. Karena kalau misalnya kayak gini terus juga susah. Cuman kan kita harus mikirin anaknya juga, dan Rani juga kita harus pikirkan gitu loh. Halo, assalamualaikum. Rani sehat? Assalamualaikum. Kau dimin arep apa nih dimin? Sadim. Iya, arep apa nih dimin? Ada perlu apa dimin? Jenguk. Lah mau jenguk Bu Ningsi. Ya Allah, saya bawa makanan masih dikunciin. Ya Allah, jahat bener Bu. Dikunci gitu. Dikirain orang lain gitu. Tani gimana kabarnya? Sehat ya? Baru mulai over lagi. Wih Pak Yanto, baru bangun. Terima kasih sudah berkunjung lagi kemarin. Sama-sama. Udah, lanjut tidur lagi nggak apa-apa. Mau temenin ngobrol. Boleh, temenin ngobrol boleh. Tapi barangkali capek gitu. Tadi kan sudah angkat dulu tuh di belakang pintu. Oh iya. Nggak apa-apa, siang apa buka pintunya.
Halo bebekku, sayangku. Gimana kabarnya? Selamat ya. Selamat udah lahir bayinya. Sehat-sehat aja. Sehat ya. Bayinya lagi bobo ya? Sini dong, duduk dong, ngobrol dong. Di sini boleh enggak? Abang mah ganteng. Ih, mah enggak boleh kayak gitu. Sini dong. Sini dong. Ah, ya udah. Nanti kalau kayak gitu bawa lagi ya, bunyi ya. Sini dong ya. Kita ngobrol dong sini dong. Enggak boleh. Sehat dong. Enggak boleh kayak gitu udah. Ya, sehat. Sehat. Ya. Alhamdulillah. Doain Tetika ya. Supaya sehat. Iya, salam dari Tetika buat ya. Buringsi. Gimana Buringsi? Enggak. Lahirannya gimana? Sakit. Kaget ya? Iya, aduh. Seneng ya. Kurus habis lahiran. Ya iyalah, kalau enggak kurus mah. Iya, sakit. Ya. Habis badannya. Iya, habis lahiran. Sakit ngeluarin ke apa? Habis tenaganya buat ngeluarin dia. Iya, sakit. Tapi alhamdulillah kan normal semuanya. Iya, cuma dia enggak ngajakin. Jadi bayinya enggak ngajakin. Enggak ngajakin, jadi didorong dari sini sama dokternya. Oh. Aduh, sakit aja. Itu Kak Ijal berapa bulan sih itunya? Udah 9 bulan kan? Belum waktunya. Ah, masa sih? Oh, kurang seminggu. Iya, ya. Belum waktunya. Jadi didorong dari sini. Oh. Katanya udah pecah ketuban. Enggak keluar ketuban. Jadi, katanya udah pecah ya? Enggak pecah. Jadi pas lagi di dalam mobil, itu si kaki udah mau keluar. Oh ya? Iya, jadi kakinya udah mau keluar. Iya, kakinya udah mau keluar. Untungnya enggak lahiran di mobil. Jadi udah pas di bawa pakai mobil Osbak, duduk di depan. Kakinya udah mau keluar. Kaki bayinya. Iya, udah mau keluar sendiri. Jadi pas di rumah sakit langsung nangis sedenin sakit ya. Sakit udah ya sakit lah lahirannya. Terus yang gitu lah sakit per apa? Mang perempuan resikonya begitu. Kak Ijal berarti sungsang ya? Iya. Orang sebelumnya kepala ya. Di sini udah keluar ketuban kok. Oh, itu katanya kakinya udah keluar di mobil. Maksudnya ditutupin pakai rok, jadi enggak kelihatan. Kan pakai rok ditutupin panjang segini. Iya, benar. Jadi nengsinya itu pakai rok panjang segini ditutupin. Sayang enggak sama anak? Aduh, sayang lah. Sayang. Lahirannya sakit. Iyalah. Namanya siapa Pak Yanto? Itu baru rencana. Oh, ada pilihan lain nggak? Belum tahu. Pengennya namanya Putri Lestari. Oh, Putri Lestari. Iya. Artinya apa Pak Yanto, Putri Lestari? Saya sih hanya apa? Bikin nama itu hanya ingin mengenang kisah-kisah waktu bujangan menangkan gitu. Oh, maksudnya judulnya Putri Lestari gitu. Ini nih. Pakai pempes enggak itunya? Pakai pempes enggak? Kami aja yang nyusuin dulu ya. Nih. Lah ini emang bisa nyusuin? Bisa nih, susu botol. Oh, susu botol. Tadi tuain air panas dulu pakai ramet ya. Keren kan nyusuin. Nih. Ini. Ya bikin aja ini takarannya tuh sendok Buning sih. Iya, botolnya dipasang ke udah apa itu? Bening sih, ini aku bawa seperti biasa buat kebutuhan sehari-hari ya. Ya. Digunakan buat kebutuhan sehari-hari Bening sih ya. Ini ada telur. Oh, iya. Ada telur. Iya. Terus kalau mie, mie enggak boleh ditaruh sini, nanti kasih Rani. Iya. Kan kalau mie nanti makan mie terus jadi enggak sehat ya. Paling minta satu. Ya, ini ada bakso nih. Ada bakso nanti makan bakso nih. Iya, kalau iya. Nih, pokoknya nih kasih Rani ya. Ya, ini kasih Rani mie sama bakso. Nah, terus ini buat bayi nih. Ini ada pamper. Ntar kalau lagi lapar masak satu indominya. Iya, bilang sama Rani aja tapi jangan banyak-banyak. Iya, satu aja. Satu aja nih. Terus ini nih ada apa nih? Bedak. Iya. Biar wangi dedeknya. Terus ini buat cebok nih kalau buat pupuk. Iya. Ya. Itu kayak apa tuh? Tisu. Tisu basah. Oh, enggak boleh ya. Jangan makan indomie ya. Iya. Tuh kata Payanto enggak boleh. Kalau satu mah enggak apa-apa. Enggak boleh itu kata suami enggak boleh. Indomie. Tuh. Ini beras juga nih. Nih. Beras ya, bawa ya, taruh ya. Sama-sama. Terus ini ada nanti buat diganti ya. Iya, kalau itu udah rusak diganti. Kelambu. Iya. Ya, buat Dede. Dede siapa? Putri. Putri Lestari. Putri Lestari. Udah.
Ya udah. Taruh situ ya. Iya. Nanti kalau misalnya rumahnya udah jadi kan bisa pindah ke rumah. Iya. Benar enggak? Iya, ini juga pindah sini juga kesan. Kata Kang Apip juga udah cepet katanya. Udah cepet kan? Iya, entar. Kata semalam ke sini ngasih kabar. Boleh lihat dede bayinya enggak? Iya, boleh. Boleh enggak? Nih sih duduk situ ya. Iya, duduk situ ya, deh. Udah di situ aja kalau lihat. Boleh, boleh, boleh. Ya. Kayak tuh lihat boleh ya. Iya. Putri. Putri Sina, si Putri Anila. Tuh, nangis terus gak kalau malam? Anteng tidur aja. Anteng ya. Nangis kalau mau nyusu doang. Ini buahnya jangan taruh sini. Iya, itu. Jadi banyak nyamuk. Ini oh, itu sayur asem tuh. Abis lahiran masih sakit. Oh, enggak boleh. Ini jangan taruh sini, Pak Yanto. Jadi terus kalau makan mau makan ambil di belakang aja ya. Tuh, itu dibersihin tuh ya. Allah, udah kotor lagi coba. Tuh, masa dilalerin bayinya tuh, kasihan. Sudah saya bilang, ini tempat tidur apa dapur? Iya, jangan tuh. Dirapihin. Dirapihin ya. Jangan datang ke sini mah, naiknya juga rada malu tuh. Tuh, masih minum-minum teh gelas. Masih. Kemarin beli 10, hampir banyak. Itu bisa habis, kemarin habis bocap bisa. Itu tuh harian doang. Itu yang dibuang, dibuangin dulu aja. Makanan segala macam. Dibuang-buangin, kasihan tuh. Ini dede bayinya yang kasihan nanti. Buangin aja. Itu kan udah sampah. Ya, bu Ningsi ya. Woy, kita sama bapak sebenarnya lagi gituin. Kasihan bayinya tuh. Kalau banyak semut, banyak apa, nanti digigit semut nanti. Cantik tuh, kalau banyak nyamuk kayak gini kan kasihan. Sebenarnya harus pakai lampu gak sih kayak kayak jalan? Dicopot ya lampunya. Iya. Ya Allah, kasihan banget nih, cantik banget nih anaknya Mami Ningsi. Ya panggilah Mami atau oh Mi. Oh Mi, Umi sama bapak ya sama ya. Bangun dong. Kalau malam nangis gak, Reni? Nangis ya? Mau nyusu, kalau nggak nyusu nggak apa-apa lah. Oh, kalau nggak berak ya. Seneng nggak Rani punya adik? Seneng lah. Diurus ya adik. Lagi 19 adik. Waduh. 19 adik kuat gak Buning sih? Rani mau 19 tuh katanya. Berarti ada 21. Ya udah deh. Pasrahin sama Allah aja lah. Perlu pasrahnya sama Allah. Nah, dimandiin sama siapa? Ada yang bantuin ya, sama iya, warga ya, sama istrinya Pak Hasan ya, Cesar. Iya, bantuin. Cantik si Putri. Beraknya kuning apa hijau? Ya, biasa aja. Bilang dong Bu Ningsi sama ya, yang donatur-donatur dong, bilang terima kasih dong. Iya, terima kasih donatur-donatur. Gimana ngomongnya? Gitu aja. Begitu makasih aja. Doain Bu Ningsi ya. Sehat. Makasih doain biar selamat sehat. Ya. Terus apa lagi? Udah, doain aja selamat sehat. Doa. Ya, doain aja selamat sehat. Katanya kemarin dengar-dengar kabur. Itu mah ayo. Ceritanya begini. Ah, gimana? Ngambek. Oh, siapa ngambek? Siapa yang ngambek? Siapa? Hah? Siapa yang ngambek? Lakinya ngambek. Ya. Kenapa? Nanti udah ngikutin tuh. Heeh. Sampai ke bensin terus disusulin suruh pulang. Heeh. Ngambeknya ngambek. Kenapa emang ngambeknya? Udah pulang aja, entar kan pulang. Ngambeknya kenapa? Enggak tahu, lagi jengkel aja kali, Pak. Kalau lagi kerja biarin ya. Enggak usah diikutin ya. Enggak. Iya, benar ya. Nanti tanggal berapa? 27 ya, Kejar ya? Tanggal 27 nanti pindah ke sana. Ke rumah ya. Sendiri ya? Ke rumah sendiri. Ya, bentar kalau ada yang bantuin, masa nangis sendirian aja. Iya, nanti ya. Aku bantuin, nanti insya Allah ke sana. Nanti ini juga. Terus Rani gimana pesantrennya? Itu Mas Yanto udah bantuin. Hah? Sekolah aja. Sekolah? Sekolah aja. Oh, nggak jadi pesantren jadinya? Satu hari aja belum, jam 5 ya apa jam 4 udah lari ke sini. Oh ya? Sudah bilang sama saya. Oh, udah sempet ke sana. Oh, udah sempet. Terus enggak betah atau gimana? Yang
sekolah aja sekolah. Tapi nggak apa-apa sama yang itu yang punya pesantren sekolah nggak apa-apa. Nggak apa-apa kayaknya. Nanti dibicarain lagi. Oh dibicarain lagi. Ya udah. Kalau pesantren biasanya emang biasa pertama-tama nggak betah. Nih pesantren tuh. Kecuali dari sini ada temennya ada kancannya. Oh ada temennya. Bisa mungkin dia bisa. Nah Anto dia hari lagi sakit tuh pengen istirahat atau apa-apa. Bosan. Ya udah. Ya udah. Semangat pokoknya ya, mau sekolah mau pesantren yang penting semangat buat Rani ya. Ya udah Bu Ningsih kayak saya pamit. Nanti saya kesini lagi. Pak Yanto saya pamit ya. Mohon maaf ganggu waktunya sebentar ya. Jangan kemana mana. Enggak, di rumah. Di rumah aja. Nanti sih malah kejengkel aja. Nanti mah kalau di sini enggak betah. Mau di kapan pengen dia lagi jengkel aja gitu. Ya udah lagi jengkel doang. Tapi senang kan dibantu sama warga sini sama ibu-ibu sini? Iya, terima kasih. Senang kan tapi kan? Ya udah kalau senang. Ya udah Rani, pamit ya. Iya. Terus dulu dong. Salim. Iya. Iya. Udah enggak usah kali. Salim. Ya, udah. Rani semangat sekolahnya ya. Ya udah, saya pamit ya nanti kesini lagi ya. Oke deh. Sip. Oke teman-teman, kita pamit. Kita biarkan Bu Ningsih istirahat karena kita juga udah dari pagi nih di sini nih. Kasian juga Bu Ningsihnya dan baik. Semoga waistbacknya mana? Semoga Bu Ningsih sehat selalu dan memang baiknya tubuh dengan sempurna ya. Dan jadi orang sukses. Terima kasih buat donatur-donatur semua yang sudah peduli sama Bu Ningsih. Nanti kawal terus Bu Ningsih sampai ke rumah. Sampai nanti ngurus anaknya juga. Ejah, makasih banyak ya. Kita pamit, doain semoga lancar semuanya. Oke, saya Divavi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.